Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fazli bin Ismail dari sekolah SMK Jelai, Kuala Pilah, ingin menerangkan tentang bab 2 pembezaan tentang tajuk SK 2.4 dan SP 2.4.6, iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan nilai maksimum dan nilai minimum serta mentafsir penyelesaian tersebut. Okey, pertama sekali benda yang kita perlu buat untuk menyelesaikan masalah ialah kita perlu memahami masalah soalan tersebut. Kita perlu baca soalan tu dan kita perlu keluarkan kata kunci dan kita perlu faham kehendak soalan. Okey, seterusnya kita perlu merancang strategi. Kita perlu buat satu-satu and kita masukkan je kata-kata kunci tu. Okey, yang ketiga, kita perlu melaksanakan strategi. Melaksanakan strateginya, kita cuba je menyelesaikan soalan tu yang kita dah keluarkan tu, kita perlu selesaikan je. And last sekali, kita perlu membuat refleksi dan tafsiran. Tujuan kita membuat refleksi dan tafsiran ni untuk dapatkan jawapan soalan yang melibatkan nilai minimum dan nilai maksimum. Okey, kita dah faham kan cara nak selesaikan masalah tu. Okey, sekarang ni jom kita selesaikan latihan kendiri soalan 1 muka surat 64. Okey. Seutas wayar dengan panjang 80 cm dibengkokkan untuk membentuk sebuah sektor POQ bagi sebuah bulatan berpusat O. Diberi bahawa OQ sama dengan JCM dan sudut POQ sama dengan theta radian. Okey, kita ada satu sektor. P O Q. Panjang QO dan panjang PO adalah sama, iaitu J. Sudut pada O adalah theta. Dan panjang PQ dan OP, jumlah panjang PQ dan OP jumlah keseluruhannya adalah 80 cm. Next, kita akan pergi ke soalan 1A. Tunjukkan bahawa luas A bagi sektor POQ itu diberi oleh A sama dengan 1/2J darab 80 tolak 2J. Kita buktikan luas sama seperti apa yang dibagi. Langkah yang pertama, panjang 80 cm kita tahu ialah perimeter sektor, jadi kita akan tambah semua panjang pada sektor kita, iaitu J tambah J tambah PQ sama dengan 80. Okey. 2J tambah J delta. Macam mana PQ tu kita boleh dapat J delta? Kita guna rumus S sama dengan J delta. Okay. J delta sama dengan 80 tolak 2J. Okay, selesaikan, kita akan dapat delta sama dengan 80 tolak 2J sama dengan J. Seterusnya, kita akan guna rumus A sama dengan 1/2J kuasa 2 delta. Rumus ni lah rumus luas sektor. Okey, jadi kita buat
satu per dua J dua kurungan lapan puluh tolak dua J per J. Okey. Data kita gantikan dengan makluman yang kita dah cari tadi, iaitu ni eh. Okay. And then lepas tu kita selesaikan dan kita akan dapat potong kuasa 2, lepas tu potong ni. And then kita akan dapat 1/2 J dengan 50/2 J. Okay. Kita akan dapat jawapan sama seperti yang diberi dalam soalan. Akhir sekali kita akan pergi ke soalan nombor 2. Seterusnya, cari luas maksimum bagi sektor POQ itu. Dia suruh cari luas maksimum. Okay. Rumus luas ialah A sama dengan 1/2J darab 80/2J. And seterusnya, and kita akan dapat 40/J kuasa 2. Dan seterusnya kita akan bezakan. Kita akan dapat 40/2J. Nak cari nilai maksimum 80, kita akan buat DA per DJ sama dengan 0. Okey, selesaikan. 40/2J sama dengan 0. Dan kita akan dapat nilai adalah J sama dengan 20. Jadi kita dah boleh tahu luas maksimum apabila J sama dengan 20. Okey. A sama dengan 1/2. Okay. Jadi jumlah luas dia kita gantikan dalam rumus luas. Okey, ni kita gantikan dalam rumus luas. Okey, ini 2. Okey, kita dapat 1/2 80/40. Okey. Jadi kita akan dapat luasnya adalah 400 cm kuasa 2. Okey, inilah jawapannya. Sebagai latihan pengukuhan, kawan-kawan boleh lihat pada muka surat 65 soalan 2 A dan B. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih.